Isi sosis udah selesai, tinggal dihidangkan. Buat siapa saja yang ingin mencoba silahkan. Lalu lah, hari ini kita mau bikin tahu wale isi sosis ya, seperti ini. Nah, ini tahunya udah saya potong, saya walik seperti ini. Terus sosisnya saya potong satu jadi dua, terus saya kembang seperti ini ya, nanti jadi tahu wale isi sosis ya. Dan cara mengisinya seperti ini. Ini tahunya yang kecil ya, soalnya ada yang kecil ada yang besar ya tahunya ya, soalnya seperti ini. Terus saya kasih contoh ya, tahunya satu saya walik. Nah, gunakan gunting dan pisau ya, supaya kita lebih mudah lagi ya. Terus kita gunakan pisau untuk mengiris sosisnya ya. Ini tadi sosis satu jadi dua seperti ini kan, jadi seperti ini kan. Nah, kita masukin gini aja ya. Nah, nanti kita goreng jadi tahu walik ya. Nah, seperti ini nih, mudah dan simpel banget resepnya di tahai ini. Terus saya potong tahu. Nah, saya walik seperti ini ya. Terus nanti saya goreng ya. Dan saya menggorengnya saya menggunakan tepung. Terus sedikit ya ini ya, ada 5 sendok ya tadi ya, 5 sendok makan. Terus saya campur lagi tepung sasa ya, tepung saya sasa crispy ya. Nah, saya aduk jadi satu dengan tepung. Tadi ya. Terus saya tambah lagi kaldu ayam sedikit ya, biar ada rasa. Kalau yang nggak suka kaldu ayam boleh diganti kaldu yang lain. Ini sendok teh saya kasih setengah ya. Nah, seperti ini. Soalnya tepung kaldu sasanya udah ada rasa ya, jadi saya nggak perlu kasih banyak-banyak ya. Terus sekarang saya adonin. Nanti saksikan gimana caranya kita bikin tahu wale isi sosis ya. Nah, udah saya aduk seperti ini. Ini ya. Terus Dita mau goreng ya. Ayo saksikan gimana caranya Dita menggoreng tahu wale isi sosis ya. Jangan terlalu kental, jangan terlalu cewek ya, sedang-sedang aja nih. Tadi airnya satu mangkok kecil ya. Seperti ini dicepit ya. Ini udah selesai tahu isi sosis, tahu wale isi sosis ya, udah selesai nih, tinggal dihidangkan. Terima kasih yang udah hadir di video-video Dita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.